Sabtu 31 Desember, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau titik-titik banjir di Kota Semarang, antara lain kawasan Simpang 5, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah, dan Jalan Tambak Dalam Raya. Selain itu, Gubernur juga memantau beberapa pompa air, salah satunya pompa air di Sawah Besar. Terjadi hujan yang cukup lebat, maka kemarin Pak Menhub menghubungi saya agar kami berkoordinasi dengan BMKG, dengan BNPB, dan kapasitas beberapa pompa cukup optimal. Berdasarkan laporan yang diterima Gubernur, selain Kota Semarang, wilayah Pati, Kudus, Pekalongan, hingga Pemalang juga terendam banjir. Masyarakat kita minta untuk siaga karena kondisi ini diperkirakan oleh BMKG sampai dengan tanggal 3. Sehingga kita tiap hari harus siaga penuh. BPBD saya minta beserta relawan untuk menyiapkan kondisi-kondisi kedaruratan termasuk logistik, peralatan untuk rescue, termasuk titik-titik.